أحد. اللهم موجود بلا مكان، ليس كمثله شيء، مهما تصورت ببالك الله بخلاف ذلك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الميعاد. أما بعد، يا أيها الحاضرين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الملة ستترك على 73 سنتان وسبعون في النار ووحدة في الجنة وهي الجماعة. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati, pimpinan umum pondok pesantren Miftahul Huda, dewan kiai, jajaran Anwar Muda dan Anwar Mudi yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Tidak lupa kepengurusan dari tingkat pusat sampai tingkat koordinator, pun tak lupa juga rekan-rekan seperjuangan dari tingkat Mahadul Ali, tingkat Salawi dan tingkat Ibtida, khususnya dua Ibtida Mahirul Fatah yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam belajarnya. Hadirin rahimakumullah, pertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah salah satu amanat yang pernah disematkan oleh Hadratus Syekh almarhum almarhumah wajangan Allah mayarham. Amin. Di kala muka bumi dilanda dengan berbagai bencana yang sangat mengerikan, longsor dan tsunami sudah menjadi fenomena yang sangat kerap terjadi. Ditambah lagi dengan gejolak kehidupan, kemiskinan umat manusia dan bahara perselisihan yang semakin membahana yang selalu meresahkan akan keindahan zaman, yakni masa era global. Sama hanya dengan firqah Wahabi yang berusaha mengecat umat dengan tipu muslihat, yang berusaha menumpas agama dengan dusta belaka, dan yang berusaha melunta akidah dengan hujah salah sehingga mengundang fitnah di kalangan ummah karena tak searah dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Betul. Maka pada kesempatan puncak kali ini, mai pesantren, mai Miftahul Huda, berdirinya saya di sini ingin membawakan sebuah tema yang berjudul memahami konsep Ahlussunnah merupakan solusi cerdas untuk membongkar kesesatan Wahabiyah. Hadirin rahimakumullah, sebuah pepatah mengatakan, jikalau kau melihat seekor harimau lalu menampakkan taringnya, maka jangan kau sangka ia mengajak senyum, tetapi kau dekati maka ia akan menerkam. Seperti itulah tamsil bagi sebuah firqah yang bernama Wahabi yang selalu mengelabui insani, mencaci maki agama suci dan mengklarifikasi syariat ilahi dengan hujah sendiri tanpa profesi, visi dan misi para nabi dan kalam ilahi Rabbi. Tatkala akidah dirubah melalui jalan yang salah dan tatkala amalan-amalan sunnah digoyah dengan konsep tak terarah, pun begitu realisasi uluhiyah, nabawiyah dan sam'iyah mereka rubah dengan akidah uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifah yang tak terarah. Padahal yang benar sudah jelas kebenarannya dan yang salah sudah nyata kesalahannya, tetapi yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Sungguh paradigma mereka memang tak sempurna. Hadirin rahimakumullah, lantas yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa di antara kesesatan mereka? Jawabannya sungguh banyak dan nyata kesesatannya itu. Seperti di antara kesesatannya adalah mereka tidak cermat dalam mencerna ayat mutasabihat. Mereka beransur bid'ah dan mengharamkan pada sebagian amalan-amalan sunnah. Mereka
berani menyerupakan, menjizinkan, dan mentasawukan Allah dengan makhluknya. Dan masih banyak lagi kesatan mereka itu. Panca indera dan akalnya mereka selewengkan kepada jalur yang sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min. Sehingga Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika kal an'ami bal hum adal. Ulaika humul ghafilun. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah, dan kesesatan mereka itulah merupakan sebagian dari golongan yang celaka di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa inna hadhil millata satatariku ala salasi wa sab'ina sintani wa sab'una bin nari wahdatu bil jannah wa hiya al jamaah, yang artinya sesungguhnya agama ini akan terpecah belah ke dalam 73 golongan, 72 golongan akan masuk neraka, dan hanya satu yang akan masuk surga, yaitu golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin rahimakumullah, jangankan jauh-jauh ke seluruh dunia, tetapi kita tetap di Nusantara kita, dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara hingga kutub selatan, dari ujung timur hingga ujung barat. Para umat yang telah terkontaminasi oleh kesesatan Wahabi, mereka bukannya menjadi pemacu persatuan umat, tetapi malah menjadi pemicu perceraian umat, mengedepankan anarkis antar sesama daripada agamis yang mulia. Sehingga Majen Insinyur Soekarno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena perjuanganmu melawan bangsamu sendiri. Hadirin rahimakumullah, lantas apa solusi cerdas untuk membongkar dan mengikis habis kesatuan mereka? Jawabannya tiada lain dan tiada bukan Allah dengan cara kukuhkan akidah, kuatkan imaniah, jangan goyah, bersiteguk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dengan merealisasikan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai para santri, estafet para kiai, pengemban suci, visi misi para nabi, kukuhkan iman di dalam hati, jangan terkontaminasi oleh paham Wahabi. Teruslah mengaji, mengaji dan mengaji, tak usah mengangkat tameng, menghunuskan pedang, lantas kemudian yang turun ke medan perang, tetapi cukup dengan menenteng kitab-kitab kuning di pesantren, dikaji dan dipelajari dengan menyaksikan konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana dilansir dalam pepatah Ulu Ajengan, dengan setan janganlah berkawan, jika berkawan pasti menerkam, jika disanjung akan menyinggung, jika diajak akan menyinggung, tetapi setan harus dilawan supaya enggan datang, iblis harus dikikis habis, jangan pesimis. Dari awal sampai akhir dapat saya tarik simpul intisarinya bahwa kesesatan Wahabi yang sering terjadi sering menimbulkan fitnah-fitnah pribadi manusia, maka solusi cerdas untuk membongkarnya adalah dengan cara pertahankan akidah, jalankan amaliah dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Zaman boleh berubah asalkan akidah tak boleh goyah, zaman boleh berganti asalkan akidah tak boleh terdegradasi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.